Nah, Masya Allah. Nah ini saudara, ini kandang kambing ya. Kemarin saya dengar Pak Anu lagi membuat kandang kambing ya, seperti ini. Belum selesai saudara ya. Yaudah teh, besok ya ataupun lusa gitu. Mungkin besok hari Jumat ya. Tapi insya Allah kita lihat dulu waktunya. Kalau tidak besok, lusa saya kesini lagi. Saya bawa Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat, rezeki melimpah dan tentu hidupnya berkah. Nah, saudaraku, kali ini kita akan bersilaturahmi ke rumahnya Pak Ano ya. Seperti biasa, karena akses jalannya cuma ini ya, kita lewat sini saudara ya. Dan alhamdulillah saudaraku, kali ini kita akan menyampaikan amanah ya, dari hamba Allah dari Malaysia saudara, untuk memberikan sesuatu kepada Anwar saudara. Tadinya saya hari ini mau langsung bawa Anwar belanja, namun karena sudah sore dan mungkin pasar, biasanya kalau pasar Cikalong Kulon jam 3 tutup ya, sementara sekarang jam 3, jadi insya Allah mungkin besok ya, insya Allah besok saya akan membawa Anwar untuk belanja ya, yaitu belanja peralatan sekolah saudara, seperti buku, sendal, sepatu dan lain-lain saudara ya. Nah saudara ya, nah ini sawah ataupun ladang milik Ibu Hayati. Ya mungkin karena Ibu Hayati kemarin pas waktu nanam padinya lebih awal saudara, sehingga padinya ya alhamdulillah nih saudara ya. Nih. Oke, kita akan menuju ke rumahnya Pak Ano saudara. Jadi sudah mulai turun hujan saudara. Nah, kita harus hati-hati nih. Ini agak licin kalau hujan kayak begini ya. Sangat licin untuk jalannya. Nah, Masya Allah. Nah ini saudara, ini kandang kambing ya. Kemarin saya dengar Pak Anu lagi membuat kandang kambing seperti ini. Belum selesai saudara ya. Nah, nampaknya lagi pada tidur saudara, tapi nggak tahu mungkin ada di dalam ya. Nah ini untuk kandang kambing yang kemarin kita belikan ya. Nah, seperti ini saudara, belum selesai ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha ha.
Anwar, sini War. Lagi ngapain War? Anun atau salam? Lagi ngapain War? Gak kemana-mana War? Gak sengarit kan War? Hah? Gak sengarit ya? Kemana si bapak? Ngomel ke naon? Dawan ke naon? Oh, ngebendung wahangan. War, nggak sengar itu War. Mana cegara? Oh iya. Nah, ini rupanya ya. Rumputnya sudah stoknya ya. Alhamdulillah, sudah ada. Dan ini nih. Wah, sehat ya. Ini dombanya. Kambingnya pada sehat, War. Bapak di mana Bapak? Di situ. Hah? Jauh War? Hah? Di situ War? Masya Allah. Kenaun Bapak War? Mau makan cai? Wah, iya gini kan di etanya, di jaringnya, bahaya meren kak dete. Ini semuanya ya. Jadi ini di tutup pakai jaring saudara ya. Katanya banyak ayam yang masuk sehingga ya mungkin kalau ayam sudah masuk ke sini ya banyak kotorannya ya. Kuncitan atau ayam nak ngarah uah ayam mah batur benda bapak nu budak ngarah teh eta atau krem teh ayam di hatna kolong biasa ya tengarem mah apa tidak karena on teh mustah harcan tos jeng naon dahar nak jeng naon atau bapak jeng daging ujang dibang jeng lenca lenca kecebek lencanya. Teh ini sejak kapan teh bikin ini teh? Bikin kandang kambing. Eta. Ter hari Jumat yang itu. Udah satu minggu. Iya, udah satu minggu. Belum beres. Belum beres. Mungkin belum sempat ya. Iya, soalnya itu cari nafkah dulu. Iya. Ini kalau gentingnya mungkin dipindah dari sini. Ya. Nah, ke sebelah sana saudara ya. Oh, jadi ini bisa dibuka ya. Atu beresan ku teteh. Sangkilangan ieu eta ge ningaran hayang ditaikan wae ningaran. Kotor deui bersihkeun deui kotor deui bersihkeun deui. Awas abu. Awas jatuh War. Pano, habis dari mana Pano? Pemain talang.
Mungkin cai pano. Oh iya iya. Oh, jadi meren reng yang ngarojok cai. Talangannya cokan. Oh, talangannya cokan. Jadi di rojok merenan. Jadi ini buat ringnya Pak No ya. Buat dindingnya apa buat bawahnya Pak No? Buat lantainya. Talupuhnya. Sehat, Pak No. Alhamdulillah. Tas memegang talang betulnya. Iya. Kunaon talang nak? Nyocokan. Oh, nyocokan. Jadi mungkin talangnya. Asupan plastik. Airnya nggak bisa ngalir. Akhirnya dirojok ku Pak No. Iya.
goreng. War, nggak semoga baju sekolah can, sekolah SD. Can. Can buka sepatu SD. Can. Kieu war, besok ya, sama bapak nanti ke pasar, beli baju, beli sepatu, beli senal, war ya. Nah saudaraku, tadinya saya itu mau bawa Anwar ke pasar sekarang ya. Ya karena mungkin sekarang hujan, lagian pasar itu biasanya kalau untuk Cikalong Kulon sampai jam 3 tutupnya. Nanti Anwar besok ataupun Sabtu, Anwar tunggu di Buah Yati pagi-pagi ya. Urang balanya Anwar. Alhamdulillah ya, ada donasi saudara dari hamba Allah dari Malaysia, jadi ingin membelikan Anwar sepatu, tas, keperluan sekolah. Karena mungkin sebentar lagi Anwar masuk sekolah. Teh, Anwar nggak sekolah SD teh kan? Belum sekolah SD? Kan Anwar sudah 7 tahun, 8 tahun ya. Kenapa nggak dimasukkan sekolah SD? Dianya nggak mau. Tapi ya, nah nanti bapak belikan seragam sekolah ya, baju nah, celana nah, sepatu nah, buku nah. Tadi nama tahun kemarin boleh dilebatkan ke SD teh, kan itu alo nah mumuk gaya rencang cenali mun teh jeung amang nama gitu sekolah ka ibu. Ya ya, nanti saya belikan ya baju, tas, buku, pulpen, patlot ya. Nanti insya Allah besok sama bapak pergi ke pasar ya, karena mungkin kalau dibawa ke sini nanti ukuran senalnya takutnya nanti kegedean, takut kecilan. Sambil jalan-jalan war ya ke pasar isukan. Goodbye si mamanya si bapak potong dibawa ya. Jadi kalau sudah si peralatan sekolah sudah siap, Anwar bisa sekolah ke MI ya. Kalau ibu kan cuma bimbingan belajar. Jadi kalau ibu cuma hari-hari libur yang sekolahnya bukan sekolah formal, melainkan sekolah bimbingan belajar. Sementara Anwar ini sudah 8 tahun saudara belum sekolah. Biasanya kan standarnya 7 tahun, ini sudah kelewat setahun ya. Alim pernah yang ke ibu wae sekolah anak. Ibu makan minggu, hari Sabtu minggu, hari libur. Kalau libur nanti sama ke si ibu sekolahnya. Tapi kalau hari-hari biasa mah Allah harus tetap sekolah di MI-nya di ditu. Ya, jeung si atas sate. Mumuk. Ya, jeung si Mumuk. Isukan si Mumuk aya mah ka dieu. Ya pami di telepon mah aya. Nah, jeung Anwar ini teh etanya. Nah, saudaraku ya ada juga ini sepupunya. Sepupu Anwar yaitu anaknya Mang Apan yang biasa Pak Ano dan ponakannya ataupun Mang Apan bekerja ya. Jadi sama juga kondisinya seperti ini, seperti Anwar. Jadi insya Allah sekalian besok kita akan bawa Anwar dan Mumuk apa Mukhtar ya, Mukhtar ke pasar ya. Mukhlis. Mukhlis, karena mungkin kondisi Mukhlis juga sama seperti ini, cuma untuk menuju ke rumahnya Mukhlis jauh sekali ya di sana ya. Jauh. Jadi ngerayap Pak. Dari sini mah jauh, kalau dari jalan dekat, kalau ke rumah Pak. Ngerayap batur nya si Mukhlis sebenarnya kejeng kalau orang ke pasar orang mau ditas. Ya, orang beli baju supaya Anwar lebih giat sekolah, bukunya, tas dan lain sebagainya ya. Nah, alhamdulillah ya, insyaallah kita besok akan berangkat ya, mungkin besok Jumat ya. Ya mungkin antara Jumat dan Sabtu ya. Antara Jumat dan Sabtu kita akan berangkat ke pasar untuk membawa Anwar dan Mukhlis. Kebetulan Mukhlisnya juga sama belajarnya di ibu gitu. Jadi kita bareng-bareng ngeraya batur war ya. Aduh, Pak Ano, masih dahar can? Atus. Dahar naon cenah dahar teh? Hah? Sarang mie tadi. Sarang mie di sangguan teh. Sangguan. Oh, benar. Imang apa nun dia? Apa kesuwi? Oh, mangga, mangga, no, pilih balik kerja deh, sok.
Mereka mana ya nak? Mereka mana cina ayo nak? Mereka mana cina ayo nak? Boleh tahu? Mereka mana ayo nak? Aku saudaraku cukup dulu pertemuan kali ini karena ini sudah mulai agak ngepis ataupun hujan. Insya Allah mungkin kita akan pulang. Dan cukup dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bersama saya Cip Usman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini alhamdulillah ya, hujan sudah mulai gede saudara ya. Allah Akbar.